Halo semuanya, assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Aku lagi bakar ikan. Kalau di sini namanya huangi ya, kalau di Taiwan nih. Kalau di sini mungkin ikan kepala batu ya teman-teman. Ini aku sudah siapkan sambal kecapnya. Nanti Bu tak simbah sambal kecapnya. Ini bawang merah, bawang putih, cabai. Mau saya kasih limau kasturi satu ya. Saya dibawakan banyak limau kasturi. Limau yang seger ini buat minuman juga enak. Buat sambal terasi, wow, lagi best ini. Apalagi dibikin minuman teman. Ini dia limau kasturinya, wah cantik kan, segar ini. Saya pun dibelikannya satu, jadi ini mau kucurkan ke sini ya teman-teman ya, kucurkan sambal kecap ya. Wow, ini segar nih. Sengit pisang. Sekarang saya mau kasih ke ikannya teman-teman ya. Wow. Ikan bakar sedap. Cuaca di sini hujan teman-teman ya. Cuacanya sekarang hujan, alhamdulillah. Nah, ini aku lagi bakar terong kita satu dari belakang tadi. Ini boleh lah barengkan sama sambal kecap ikan ini. Oke, kita balik ikannya teman-teman. Wow. Kita balik dan kita kasih sambal kecap ya, bagian sebelah sini. Ini ikannya udah aku bumbu juga teman-teman, terus aku sekarang siram lagi dengan sambal kecap. Dan nanti temannya ini ya, sambal apa namanya ini, timun ya, pencok timun ya, kayak pencok kacang juga sih. Terasi, garam, dikukus semua ya, cengkehnya, cabenya aku cuma satu aja cabenya. Cabai merah dikukus, bawang merah, bawang putih, terasi bakar ya, garam, gula merah, sedikit penyedap rasa. Ini segar juga teman-teman. Nanti jadi temannya sama ini. Ini terong bakar. Oh. Jadi hari ini aku menunya dibakar. Oh ada lagi satu tuh, saya lihat kan. Rujak buah ya. Ini saya biasanya sampai hangus ya, karena saya sukanya hangus-hangus teman-teman ya. Ikannya sampai hitam gitu. Nanti ini apa terongnya mah kita angkat duluan. Terong bakar teman-teman. Kalau di Indonesia ini ikan kepala batu ya. Kalau di sini dibilangnya huangi lah. Karena warnanya kuning, ada juga yang putih teman-teman. Ini kalau dibikin ikan asin, wow, sedap banget. Saya mau dia sampai hangus-hangus ya. Dan ini aku punya rujak buah teman-teman ya. Aku pamer aja lah, pamer ya. Kita bikin sendiri lah. Cuma ini aja tuh. Apa namanya ini? Mangga, tokes, markisa sama alpukat ya teman-teman. Biasa aku dibelikan semuanya ini, dibelikan bos ya, bukan aku yang beli. Tokes markisanya dibawakan bos yang laki-laki, kalau alpukatnya bos yang perempuan, kalau mangganya adiknya nenek, adiknya kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, aduh. Aduh, segar banget. Dah nanti lagi ya. Kalau makan ini terus saya makan nasi nggak selera. Wah ini. Aduh lah. Sudah. Saya angkat dulu ah terongnya. Ah. Terong bakarnya angkat dulu.
Wah, ini sambal ikan ini enak banget nih. Wangi. Wangi kecap. Ini saya sukanya kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman enggak usah ya. Kalau saya sukanya begini. Jadi wangi-wangi manis pedas. Mau saya angkat karena sudah lapar, teman-teman. Ini kemungkinan ini piring-piringnya kekecilan ini. Sudah kali ya teman-teman, mau saya angkat aja karena sudah renghek nih. Saya ambil dulu piringnya ya. Nah, ini dia ikan apa namanya? Ikan kepala batu. Ikan bakar kepala batu, terus saya dari sini kita siram lagi dengan kecap. Wow, ini tambah sedap aja. Sedap, teman-teman. Sama ini apa namanya nih? Sama ini juga. Nah, ikannya. Seger-seger. Ini sambal timun. Ini masih ada sambal kecapnya nanti kalau kurang ya. Tuh. Nasinya masih saya panaskan di sana. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat membakar ikan. Yang lagi mancing ya. Saya sukanya begini, enak ini. Aduh, harum pisan nih. Ini nanti saya habis. Ini nenek kakek, nenek nggak suka ikan bakar ya. Kakek juga nggak berapa suka karena udah umur 90. Nggak mau lah dia. Ikannya cantik tau, burung. Jadi sudah komplit lah, ada ikan bakar, ada sambal ini, ada sambal kecapnya, terus aku punya rujak buahnya itu. Tinggal makan, teman-teman. Wah, rujak buahnya kan cukup lah. Ini sendiri makan sebentar aja. Kalau menu seperti ini memang kesukaan saya. Seperti ini sambal apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Kayak krenok lah, teman-teman. Persis. Manis. Wah, pedas. Pedas tapi enak. Oke, teman-teman, terima kasih ikan bakar bumbu kecap ya. Harum sekali ini. Ini ikan-ikannya ini gurih banget ini. Ini kalau bikin ikan asin paling mahal ini ikan asin. Kecil aja udah 100 NT. Kecil aja. Oke, saya mau ngambil nasi dulu. Makan tengah hari. Terima kasih yang sudah mengikuti video aku. Semoga bermanfaat. Yang tadinya bingung masak apa. Ada ikan nila dibakar aja. Atau dipepes ya. Oke, bye-bye. Wah, ini enak banget, teman-teman. Timun digerus aja. Kasih kencur terasi. Kencur lupa, teman-teman. Dikasih kencur ya.